Kalau apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih sempat video untuk kalian semua, teman-teman. Dari video kali ini saya akan meramalkan ya, ada 4 sio menurut gambaran saya akan menikah dengan mantan atau akan ketemu mantannya lagi di bulan November. Kira-kira sio apakah itu dan apakah kalian termasuk ataukah tidak, nanti kita akan lihat. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik di tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sana juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi deket sama seorang pengen diramalkan, kecocokannya gimana, kalian silahkan DM ke Instagram saya @marcawen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian lagi di PHP sama seseorang, nggak ada kejelasan kapan nikahnya dan kalian butuh solusi, butuh curhat, kalian mungkin udah di ujung tanduk, punya permasalahan yang bingung gimana caranya, silahkan DM ke Instagram saya @marcawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan di sini dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan ya, ada 4 sio yang menurut gambaran saya akan menikah dengan mantan atau akan ketemu sama mantannya lagi. Kira-kira sio apakah itu dan apakah kalian termasuk ataukah tidak, nanti kita akan lihat ya. Dan tentunya nanti saya akan mengambil 4 kartu dari sini dan akan saya artikan satu persatu apakah kalian termasuk ataukah tidak di sini yang akan ketemu sama mantan ya. Kadang-kadang mantan itu diartikan sebagai males lah ketemu sama mantan gitu, karena dianya tuh dulu udah nyakitin aku loh dan sebagainya gitu. Tapi bukan berarti kalau dulunya menyakiti sekarang menyakiti lagi, bisa juga dia itu berubah jadi lebih baik dan benar-benar ingin menikahi kamu, bisa juga seperti itu ya. Kira-kira siapakah itu, nanti saya akan mengambil kartunya dan saya acak dulu kartunya ya. Oke teman-teman, apakah kalian termasuk ataukah tidak sio yang akan ketemu sama mantannya dan kemudian akan ada pernikahan di bulan November 2021 ini. Tanpa berlama-lama langsung aja saya mengambil kartu yang pertama ya. Di kartu yang pertama ini adalah sio ini memiliki sebarang karakter, memiliki sifat yang santun, sopan, lembut, dan halus terhadap pasangan. Dia tuh kalau punya pasangan itu, wah, disanjung-sanjung gitu ya. Diperlakukan seperti bidadari gitu ya, kalau saya seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat dia tuh lembut, lemah lembut, halus gitu ya. Orangnya ini sangat menyenangkan, humoris, penuh canda tawa. Egonya itu tidak tinggi, jadi dia itu penyabar ya. Kalau misal berantem sama pasangan, dia itu lebih baik mengalah daripada ribut gitu lah ya mikirnya. Udahlah gua ngalah aja gitu, iya deh lu yang bener, contohnya kayak gitu. Nah kalau saya lihat sio ini tuh setia, karena di sini ada simbol piala ya. Kesetiaannya luar biasa, walaupun badai, halangan, rintangan, lika-liku menghampiri hubungan mereka, ini akan ada kesetiaan. Sio ini tuh tipe karakter yang setia, dia tuh tipe karakter orang yang udah sayang, dia sayang banget. Tapi secara perasaan dia tuh sensitif, mudah tersinggung. Jadi hati-hati kalau kamu bercanda kelewatan, takutnya dia tuh tersinggung. Karena sio ini tuh memiliki perasaan yang sensitif. Ya orangnya gak enakan juga sama orang lain gitu ya. Orangnya mudian, moodnya gak stabil, naik turun gitu ya. Mudah terharu, mudah kasihan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat, sio ini berpotensi sekali akan ketemu sama mantannya di bulan November. Mungkin kamu tuh gak sengaja lagi lihat-lihat Facebook, ternyata mantan ngontek gitu ya. Atau dia tuh nge-WA kamu lagi, nanyain kabar, dan lama-lama jatuh cinta lagi. Juga bisa seperti itu ya. Di sio yang pertama ada sio kambing. Saya lihat sio kambing, kamu punya potensi akan ketemu sama mantan di bulan November. Dan ada potensi menikah juga. Nah, nanti saya akan ada di kartu yang kedua. Kira-kira sio apakah itu dan apakah kalian termasuk atau tidak. Nanti kita akan lihat ya. Oke, saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua. Kira-kira sio apakah yang akan ketemu sama mantannya lagi di bulan November. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya mengambil kartu yang kedua ya. Di kartu yang kedua ini adalah sio ini tuh nggak suka keramaian. Dia tuh lebih suka menyendiri, lebih suka berpikir sendirian gitu ya. Dia tuh malas kalau datang ke tempat-tempat yang ramai, bising gitu ya. Dia tuh malas gitu. Kalau saya lihat sio ini tuh murah hati, orangnya hatinya baik. Tapi kalau sama orang baru dia tuh susah akrab gitu. Lama akrabnya. Tapi sekali akrab, wah dia tuh bisa kemana-mana bareng, pergi bareng, nge-hangout bareng dan sebagainya. Kalau saya lihat seperti itu. Sio ini tuh tipe karakter orang yang sensitif juga secara perasaan. Mudah tersinggung, mudah kasihan, gak enakan. Dan orangnya ini tipe karakter berjiwa pemikiran.
mikir. Segala sesuatunya tuh dipikirin, diomongin sama teman kantornya, gampang kepikiran, gampang sakit hati. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dia itu tipe karakter orang yang segala sesuatunya tuh diplaningkan atau direncanakan. Pengen beli rumah, direncanakan. Pengen beli mobil, direncanakan. Seperti itu. Jadi semuanya itu tersusun rapih. Dan dia itu suka kerapian, suka kebersihan. Baik dari pakaian, tatanan rambut, meja kerja harus rapi, nggak mau berantakan. Kamar harus bersih, harus rapi. Dia tipe karakter yang seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat ini juga sama. Sio ini akan ada potensi akan menikah sama mantan atau akan ketemu sama mantannya lagi karena mungkin belum bisa move on. Karena mungkin pikirannya masih ke masa lalu, itu juga bisa. Nah, di bulan November ini ada potensi untuk Sio Kelinci. Sio Kelinci mungkin kamu cari jodoh kemana-mana, nggak dapet. Ternyata kamu dapet jodohnya mantan, itu juga bisa ya. Nah, ini Sio Kelinci, kamu termasuk ya. Nah, nanti saya akan lihat di kartu selanjutnya kira-kira Sio apakah itu yang akan ketemu sama mantannya dan ada potensi menikah, nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum saya lanjut kartu selanjutnya, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi deket sama seseorang, PDKT, pengen dilihat kecocokannya gimana, silahkan DM ke Instagram saya di @marcawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Saya lanjut di kartu selanjutnya, Sio yang akan ketemu sama mantan, nanti kita akan lihat. Saya ambil kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya. Kira-kira siapakah yang akan ketemu sama mantan atau menikah di bulan November tanpa berlama-lama. Langsung aja saya mau ambil kartu yang selanjutnya. Sio ini memiliki sebuah karakter orangnya cerdik ya, orangnya kreatif dalam mencari peluang bisnis gitu ya. Tapi dia orangnya ini peka terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau pasangannya selingkuh dia kerasa, pasangannya mulai gak sayang dia kerasa gitu ya. Dia orangnya gampang panik terhadap situasi tertentu. Misalnya lagi interview kerja, gampang panik gitu ya, gampang gugup gitu ya. Orangnya seperti itu. Tapi kalau saya lihat dia tipe karakter orang yang kreatif dalam mencari peluang bisnis. Kalau ada peluang bagus dia mampu menangkap peluang itu dengan baik gitu ya. Kalau ada bisnis yang lagi ngetren dia itu bisa mengeksplor, bisa berani mengambil usaha tersebut untuk dibisniskan. Contohnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat Sio ini seperti itu. Dan kalau saya bilang juga sama, ini punya potensi juga akan ketemu sama mantan di bulan November. Bahkan ada potensi menikah ke arah sana ya. Jadi kalau saya lihat, ya mungkin kamu muter-muter selama ini cari pasangan, kok nggak ada yang cocok, putus terus, ternyata mantannya balik lagi, gitu juga bisa ya. Ini ada Sio Tikus, saya lihat Sio Tikus kamu termasuk juga di bulan November ini yang akan ketemu sama mantan di bulan November ini. Jadi harus bersiap-siap. Ketemu mantan nggak selamanya buruk, ya bisa juga ketemu mantan adalah hal terindah, itu juga bisa ya. Nah, nanti sekarang di kartu yang keempat ya. Kira-kira siapakah yang akan menikah sama mantan, nanti kita akan lihat ya. Saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya. Kira-kira siapakah yang akan menikah sama mantan di bulan November ini atau akan ketemu sama mantannya lagi. Langsung aja saya mau ambil kartu berikutnya. Sio ini terkenal sekali dengan jiwanya yang pekerja keras ya. Dia selalu pantang menyerah terhadap apapun yang ia kerjakan. Bahkan kerja dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketemu pagi lagi akan dibela-belain demi mimpi dan masa depannya. Sio ini tuh berjiwa petualang, suka mencoba hal baru, kuliner baru, tempat wisata baru. Dan dia tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain. Orangnya selalu berpikir optimis ke depannya ya. Walaupun kadang-kadang memiliki sifat yang gengsian. Kadang-kadang gak mau memulai duluan gitu ya. Pengennya dimulai tapi gak mau mulai duluan. Kadang-kadang memiliki sifat yang gengsian. Egonya agak tinggi, tapi tidak selalu ya, dia itu bisa memposisikan diri. Dan kalau saya lihat, Sio ini tipe karakter orang yang mampu menangkap peluang bisnis juga. Jadi kalau saya lihat mudah menjalin relasi gitu ya, dia itu sama rekan-rekan bisnisnya bisa menangkap peluang-peluang bisnis yang ada, dan dia itu bisa berani berspekulasi lah dalam hal usaha seperti itu. Segala sesuatunya juga terplanningkan dan terencanakan. Nah, kalau saya lihat juga sama, Sio ini juga akan ada potensi menikah sama mantan atau akan ketemu sama mantannya kembali setelah sekian lama kamu berpetualang nggak ketemu jodoh, ternyata mantannya balik lagi sama kamu, itu juga bisa ya di bulan November ini. Nah, ini ada Sio Kuda. Saya lihat Sio Kuda kamu berpotensi akan ketemu sama mantan lagi atau akan ada potensi menikah sama mantan ya. Ingat ya, ketemu sama mantan tidak selalu buruk, bisa juga itu merupakan suatu hal yang baik dan positif. Karena siapa tahu mantan kamu yang dulunya nggak baik sekarang jadi berubah jadi baik, berubah jadi sukses, jadi pengusaha juga bisa ya. Jadi jangan pesimis gitu intinya untuk mencari jodoh. Bisa juga mantan kamu menjadi jodoh kamu ya. Nah, itu tadi teman-teman ada 4 Sio yang menurut gambaran saya akan ketemu sama mantannya di bulan November. Ada Sio Kambing,
ada sio kelinci, ada sio tikus, dan ada sio kuda. Tapi bukan berarti di luar 4 sio ini gak ketemu sama mantan ya. Bisa juga kayak misalnya sio monyet ketemu sama mantannya dan menikah, bisa juga. Tapi 4 sio ini terlihat lebih dominan dibandingkan sio yang lainnya. Oke, yang pada penasaran udah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi dekat sama seseorang, pengen dilihat kecocokannya, mau nanya, "Kun, cocok gak aku sama pasangan aku?" Jadi kalau gak cocok, kalian tidak membuang waktu ya. Kalian bisa langsung DM ke Instagram saya di @marcawen. Yang pengen curhat-curhatnya juga secara detail ke saya, secara intens sama saya, kalian punya permasalahan yang udah di ujung tanduk, bingung cara menyelesaikannya seperti apa, kalian bisa langsung DM ke Instagram saya di @marcawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian langsung dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.